merang lah. Pak, gitu pak, gitu pak. Jadi hari ini kami mengecek lokasi kebakaran di Desa Ringin Anom di wilayah Kecamatan Danau. Kejadian sendiri diperkirakan terjadi sekitar pukul 6 pagi, di mana dugaan sementara itu dari pemanas yang ada di dalam kandang ayam sehingga pemanas itu jatuh dan mengakibatkan kebakaran karena mengenai sekam yang ada di dalam kandang tersebut. Dari hasil informasi dari pemilik, itu kurang lebih ada sekitar 12.000 ayam yang akan dipanen, jadi baru 10 hari ayam potong dengan nilai kerugian kurang lebih sekitar 400 juta. Pihak kepolisian akan memastikan penyebab kejadian ini dengan menghadirkan tim lapor, dan setelah pasti dugaan kebakaran tentunya nanti akan baru dapat dilakukan pembersihan di lokasi kebakaran.